Oke guys, dalam video kali ini saya mau membuat konten tentang tol guys ya. Yap, ini menuju ke Malang, start dari tol Japanan. Kayaknya sih rame ini loh, bisa dilihat. Sudah beberapa mobil sudah mau berangkat ke Malang ini guys, dari arah Surabaya. Zenik. Mesinnya agak lola, lemot. Rambu patuh melati ya. Sini gula apa? Tol. Oh, tidak bolak balik. Iki apa ngawal tu? Oh, no, iki disub. Jauh sama harga. Oh, kita iring-iringan dari satu PT. Oke guys, jangan lupa berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cekup Rahman. Ini ya. Oke. Kasihan kanan, perhatikan spion. Oke, kita masuk, nice. Kita pakai unit X-Trail 2500 ya. Ini yang tahun 2005, tipe lama ya, T30. Kita menuju ke Pandaan. Cuaca cukup panas, ada berangkat tadi hujan ya, Surabaya. Sampai Waru, kering. Sampai Masjid Agung kering, gak hujan guys. Di sini malah panas. Nah, ini ada bis, kita cek sebelah kiri kosong, kita cek kiri, berarti ada spion. Oke, kita salip bisnya. Ini kecepatan 90-an. Pasuruan, Pasuruan.
Paiton kita coba ke sana, guys. Kalau masih di Probolinggo itu masih nggak enak, banyak truk turun Probolinggo Timur itu ya, Lumajang itu kan. Itu kalau dari Probolinggo Timur ke arah Paiton itu masih nggak enak, banyak truk, jalannya kecil, nyalip-nyalip terus. Tapi kalau sudah sampai Paiton, kalau lihat di TikTok itu kan sudah digarap tuh di Paiton itu, sudah ada pengerjaan sampai Paiton ya. Berarti kan bentar lagi, paling nggak tahun depan lah sudah jadi, kita bisa ke sana. Mantap, karena kembaluran kan enak ya, ke hutan lindung itu, keren ya. Situ Bondo apa Bondowoso itu perbatasan. Kita tetap stay dulu, ini kecepatan 100. Benernya R3 ini juga bener, lari 100. Jadi kita nggak boleh nyalip sebenarnya. Cuman dia galau. Belakang kita ada ismain tergintik, biarkan dulu bertahan. Kalau kita lihat R3 kena brodolan, gue ini gini mobilnya, goyang-goyang. Nah, ini kecepatannya 90-an. Oke. Dari sini kita coba send kiri. Oke. Nah, ini over shifting sih X3-nya. Shifting gigi 3. Di seset, semua.
buat sampai jumpa di video-video vlog berikutnya. Bye bye. Wih, reportnya wih, ke susu. Ke susu pakai bau jalan gitu aja ya. Jadi orang nyusah nih. Enggak perlu nempel-nempel ke bau jalan. Beres. Bau jalan kan penak. Tiba ya salah dhewe. Resiko ditanggung sendiri. Nah, ini kita sudah sampai Vandaan, Vandaan. Mendung sih, tapi ada srenging panas, ada apa srenging? Cahaya matahari. Nah, kita coba naik ke Trawas, nanti video Trawas tak buat terpisah. Ya wes.